Dihimpit pelbagai kekurangan sepanjang hidup dalam kem pelarian, kaum ibu memainkan peranan penting memastikan bekalan makanan yang dibawa pulang suami mampu bertahan lama untuk dinikmati ahli keluarga masing-masing. Kesempatan meninjau ruang dapur keluarga pelarian ketika menyantuni kem Al-Wadi di Ma'arib, Yaman yang didiami 300 keluarga memberi peluang kepada saya melihat sendiri bagaimana kreatifnya kaum ibu pelarian menguruskan dapur kemah kediaman mereka. Sekeliling dapur hanya dilitupi kanvas atau kapet usang yang diperkuatkan dengan pacakan barisan pelepah tamar bagi mengurangkan risiko tiupan angin. Beginilah keadaan suasana dapur sebuah kemah pelarian, ya. Di mana inilah tempat memasaknya. Okey. Itu adalah sebahagian sisa makanan yang masih berbaki dan inilah walaupun terdedah begini, inilah makanan yang akan mereka makan lagi nanti. Dan di atas ini yang paling menarik adalah sebahagian daripada daging yang diterima oleh keluarga pelarian ini dan diletakkan betul-betul di atas dapur memasak supaya dapat merasa bahang panas. Secara tidak langsung, ini adalah kaedah menyalai. Jadi keluarga pelarian ini menyalai daging ini supaya dia boleh tahan lama sebab dia airnya kering. Dan di sini kelihatan mereka menyimpan daging, ada lemak. Okay, mungkin digunakan untuk memasak juga lemak dan organ dalaman. Jadi mereka akan memotong sedikit demi sedikit untuk digunakan dalam masakan yang digunakanlah, yang dimasaklah. Okey. Jadi ini adalah antara contoh dapur memasak untuk kemah pelarian di Kem Al-Wadi, ya. Itulah keadaannya, serba daif dan di segi kebersihan memang tidak begitu bersih, tetapi itulah kehidupan di Kem Pelarian Al-Wadi. Dan menjadi kebiasaan kepada mereka untuk terus bertahan dalam serba kekurangan dan serba kedaifan ini. Dan di bandul tadi tu tak ada pecah ais. Jadi apa dia buat, dia orang bakar sikit lah. Bakar ataupun masak sedikit daging. Dia salai lah tu. Salai, daging, kemudian dia tergantung lah. Bila nak makan nanti dia akan masak balik. Jadi mungkin dah elok tak elok tu, wallahualam. Kalau elok, alhamdulillah. Kalau tak pun mungkin dia makan je. Mungkin akan berkesan kepada inilah kesihatan dan sebagainya. Jadi inilah keadaan perkhemahan di Kem Al-Wadi. Sementara itu, program sembelihan korban sumbangan rakyat Malaysia untuk pelarian dalaman IDP Yaman di sekitar Ma'arib sudah selesai dengan pasukan petugas aman Palestin bergerak ke Seyun dalam wilayah Hadramaut bagi meneruskan pada 12 Julai. Agihan akan dibuat di sekitar Seyun dan Tarim membabitkan penyembelihan sebanyak 600 ekor kambing lagi yang perlu disembelih sebelum berakhir hari keempat sambutan Aidiladha tahun ini. Beginilah suasana dan sekitaran kawasan perkhemahan atau kem pelarian Al-Wadi yang terletak dalam perjalanan kami dari Ma'arib untuk menuju ke Seyun pada hari ini. Ma'arib menuju ke Seyun membabitkan perjalanan sejauh lebih 600 km. Dan kami singgah di sini untuk mengagihkan bantuan ataupun sumbangan daging kurban, sumbangan rakyat Malaysia yang kami sembelih pagi tadi kepada kira-kira 300 keluarga pelarian yang mendiami kemah usang di kem ini. Kem ini dibina menggunakan kebanyakan kediaman. Kem ini dibina menggunakan kanvas.